Hi guys, welcome back to my channel. Okay, hari ni aku harap tak orang dengar sebab aku malu lah. Okay, hari ni excuse belakang ni memang siapa gila. Hari ni aku nak buat haul. Aku beli barang some item dari kedai RM2, some item dari Kaison dengan Shopee. Sikit lah. Ni macam mini haul. So first kita pergi kat kedai RM2. Kedai kat Kaison. Sebab kat Kaison aku beli sikit je barang. So kat Kaison apa yang aku beli ialah ni busuk daun ni. Sebab aku nak letak kat aku punya mirror, kat letak kat sebelah macam tu lah. So ni harga dia dalam RM6.90 ke RM7.90 macam tu. Second item aku beli dekat Kaison. Aku beli dua je ke? Tada. Aku dah buat video. Maksud aku dah beli barang kat Kaison lama. So aku dah buat video so that aku boleh publish lah dekat YouTube kan. Tapi video tu aku terpadam, aku terdelete. So aku dah tak ada simpan receipt. Aku tak ingat aku beli berapa. Tapi aku rasa aku beli 3 barang. Satu lagi aku tak ingat apa benda. Aku dah tak air dalam ni. Hangat kan? Ini RM12.90. RM12.90 untuk satu barang. Itu je guys on. Lepas tu, oh ni dengan ni sekali. Ini semalam aku pergi beli barang untuk adik aku tunang hari Ahad ni. Okay. Lepas tu mak aku beli bunga untuk dulang balas hantaran. So aku pau mak aku. RM3 je kat kedai bunga rumah aku lah. So kat kedai, sorry. Kat kedai RM2 aku beli ni. Tempat letak tisu. Tisu holder macam tu. RM2. Lepas tu aku beli sikat. Cantik kan? Sikat pun RM2 juga. Lepas tu aku beli ni untuk habuk. Untuk habuk punya ni duster. Aku beli cotton pad sebab cotton pad aku dah habis. So why not. Lepas tu aku beli pini. Comel kan, ada banyak colour. So kita beli ni, aku beli ni. Lepas tu aku beli cermin. Cermin ni pun RM2. Aku beli ni sebab aku nak ada nanti aku tunjuk. Nanti aku cakap. Lepas aku beli ni untuk cuci botol yang panjang. Sebab botol aku ada botol tapuan ni panjang. Aku ada dua botol macam ni yang besar. Satu lagi besar tapi bukan tapuan. So nak basuh tu macam masuk. Sehari kena habiskan satu botol. Itu rahsia kulit cantik. Lepas tu aku beli. Okay, sekejap. Ni kelas item. Dah nampak ke? Okay, aku beli ni. Cute kan? Aku tak tahu. Walaupun aku tak guna, tapi aku nak beli sebab botol dia cantik. Sebab RM2 juga. So aku beli ni. Beauty blender. Weh, dia bagi beauty blender. So dia bagi tempat letak beauty blender. Aku macam gempak lah. Sebab aku tengok beauty blender ni. Lepas tu aku try picit tau. Lembut weh. Aku tak tahu kalau dah basahkan lembut dia macam mana. Mesti macam lembut gila. RM2. Kau tak sini. Weh, RM2 kot. Berbaloi sangat. Daripada beli beauty blender RM50 tapi lembut juga kan. Okay, so aku pergi RM2 sebab aku nak make up with RM2 punya item. Tapi aku pergi kat kedai RM2 tu tak ada foundation. So aku akan cari kat kedai RM2 lain juga untuk cari foundation so that aku boleh buat video make up tutorial using RM2 item. So first aku beli eyeshadow. Aku tahu lelaki aku cakap ni membazir bila korang beli barang-barang make up tapi korang pakai sekali so korang tak pakai. Sebab RM2 kan. Tapi kalau elok, why not kita pakai. So aku beli eyeshadow. Color ni.
Lepas tu aku beli, okay, tak ada fair lovely. Tak ada foundation. So aku beli yang natural fair. Ni herbal, nampak tak? Tapi aku tak sure sebab aku takut ni macam cream yang Fair & Lovely. Korang pernah tak pakai Fair & Lovely kat sekolah? Comment kat bawah. Kita tengok eh. Dia bukan foundation, dia macam cream biasa. Aku tengok apa je, aku try ke try. Dia macam cream biasa je. Wow, ni macam instant whitening punya cream je. Tapi untuk muka boleh lah, bau dia sedap juga. Tak adalah busuk mana. Tapi lama-lama macam busuk. Dia lepas tu macam melekit. So aku beli ni eyeliner. Beli eyeliner, elok tak ni? Elok kot. Macam cantik je. Lepas tu aku beli blusher. Ushash. Ui, korang perasan, korang nampak tak? Macam dah kena celik tu. Aku tak perasan sebab aku boleh ambil je. Nampak tak powder dia? Tapi pigmented tu. Nampak tak? Sekali eh. Cantik dulu blush ni. Aku rasa aku akan pakai. Last but not least, mascara. Kau tahu aku pergi sana pasal aku tengok barang-barang macam banyak gila dah berhabuk. Aku macam, aku patut beli ke tak ni? Tengok dia punya seletip pun dah macam hitam. Aku takut, I'm scared. Aku takut kalau aku pakai muka aku, muka aku broken kan. Mana kita tahu. Kau tengok. Aku buka macam ni besar siut. Bau macam biasa. Rasa berminyak dia punya packaging. Last aku beli ni lipstick. Dia bukan lipstick, dia macam crayon. Crayon lipstick. Dia bukan lipstick, tak apa, lipstick bodoh kan. Crayon punya. Macam ni, macam pensel. Macam, tapi cantik lah colour dia. Aku main ambil je sebab aku tak tahu. Tak ada tester. Bukan tester maksud aku. Tak ada gambar. Aku tengok penutup dia, so aku beli. Lepas tu aku beli ni. Apa tak? Aku nak tambah kat aku punya organizer box tu, nampak macam cantik sikit. Lepas tu aku beli. Aku dah pakai satu warna kelabu, so aku beli RM2. Murah kan? Aku rasa tu cukup. Oh, dengan ni. Sikat untuk scrub. Tapi ni aku beli kat Shopee. Harga dia pun RM2. Cotton shampoo kan? So, itu je aku punya apa tu? Haul. Aku tengah ada jerawat sekarang. So aku tengah struggle hilangkan. So sekarang ni aku tengah struggle. Aku pakai Nixoderm. Korang nak tak aku buat skincare routine? Skincare routine. Sebab okay, before this kan aku ada post video. Kalau korang tengok aku punya previous video, aku tunjuk macam wah cantiknya muka aku bila kena matahari. And then malam tu aku tidur, esok tu tumbuh jerawat ni. So aku tak boleh riak
sebenarnya dengan kecantikan yang diberi. Itu je kot aku rasa. Itu je. So thank you guys for watching. Kalau korang ada idea ke, nak buat video apa ke, walaupun dah boleh rentas negeri, aku nak pergi sangat, nak buat vlog gila-gila, tapi tak tahu lagi bila. Sebab suami aku kerja. Lepas tu InsyaAllah lepas ni aku akan buat makeup using RM2 punya item, dengan makeup dengan O2O punya cosmetic. Aku nak buat tu sebab aku dah lengkap dah barang-barang O2O. Tak adalah lengkap mana, ada lah, tapi macam malas tu nak makeup. Ataupun kerja lagi aku akan buat, who knows. So yeah guys, thank you for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Okay, comment kat bawah kalau korang tak suka ke, apa yang korang suka, apa yang korang tak suka. Aku insyaAllah aku akan perbaiki. And thank you so much kepada yang subscribers. Aku dah dapat 700 subscribers. So macam bersyukur gila. So kita hit, tolong subscribe ni, bagi hit sampai 1000 subscribers. Okay, I love you so much. Korang boleh follow aku kat Instagram kalau korang tahu daily aku macam mana. Sebab aku ni jenis suka buat story. So korang, kalau korang dari Instagram aku, korang tahu aku macam mana. Tapi kalau korang just tekan video ni sebab nak tengok, korang boleh follow Instagram aku. Aku letak kat sini. Okay, bye. Dan aku tak private account, so don't worry, no need to. Kalau tak follow pun tak apa, just scroll-scroll. Just nak tahu ke, nak macam siapa Azura ni untuk kenal lebih dalam or whatever. So yeah, itu je aku cakap sangat. Bye-bye.